tapi Hei, kemarin masih ada utang. Apa? Utang apa? Utang parkir, 2.000. Gua cuma 2.000 doang. Ya, gak apa-apa kan akadnya ngutang. Ya udah, lumayan, harus bayar. Sapa dulu sahabat Saleha. Oh iya, udah ngomongin utang aja pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemarin juga ada DM tuh masuk. Ya. Berkaitan utang juga. Nanya masalah utang, tapi bukan utang 2.000. Utang dari utang apa nih? Dari siapa sih? Dulu bentar. Ah, ini dia nih, itu dia. Ketemu. Namanya Heru Didit. DM ke IG kita @salihanet. Heru Didit, dia bertanya, mau nanya nih, Ustaz. Gimana nih misalnya kita punya utang? Nah, tapi kita belum sempat bayar, kita udah meninggal duluan. Waduh, serem juga pertanyaannya. Juga. Masalah hutang ini memang masalah yang sangat krusial. Kenapa? Karena sampai-sampai Nabi Muhammad dulu di zaman beliau masih hidup, itu kalau ada orang yang meninggal, terus Nabi dipanggil untuk mengimami sholat jenazah, Nabi nanya dulu sama ahli keluarganya, ini mayitnya punya utang nggak? Kalau itu mayit punya utang, Nabi nggak mau sholatin. Tapi kalau bersih dari hutang, Nabi sholatin. Ini artinya bukannya maksudnya Nabi bagaimana gue, nah tapi ini tanda buat kita semua bahwa jangan menyepelekan masalah hutang. Sampai-sampai Nabi aja menjaga, jangan sampai yang disolatinya ini dalam keadaan berhutang. Masya Allah, sampai-sampai Nabi juga bilang, kalau ada orang mati syahid, mati di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah diterima, kecuali dia masih punya hutang. Nah, masih bisa menahan segala kebaikannya, cuma gara-gara hutang saja. Oleh karenanya, kita mesti jaga diri kita daripada hutang. Hutang itu dibawa sampai mati. Kalau andai kata kita meninggal dunia, nanti di surga la dirham lahu wa la dinar lahu, enggak ada lagi tuh yang namanya dirham, dinar, duit enggak ada di sana. Lalu kita bayarnya pakai apa? Enggak ada 2.000-an di sana. Enggak ada 2.000-an. Di sana enggak bisa bayar pakai uang. Kita bayarnya pakai kebaikan yang kita punya. Kita kasih kebaikan kita, terus kita kasih sampai utang kita lunas. Belum lunas, kita udah enggak punya kebaikan lagi, udah enggak punya pahala lagi. Apa yang diperbuat oleh malaikat kepada kita, maka diambil tuh ukhidha min khotoyahum wa turihat alih, diambil dosa-dosanya ini orang yang kita hutangi, lalu kemudian ditimpakan kepada kita, wa turihat finnar, lalu kemudian dilemparin ke neraka. Ini bangkrut orang-orang ini, orang yang punya utang jadi bawa sampai meninggal, maka kerugiannya sedemikian rupa, dia bayarnya pakai amal kebaikan. Ya, terus kan suka ada kalau kita takziah ke orang meninggal, ada yang meninggal nih, kita takziah, keluarganya ahli warisnya suka ngomong, bagi tetangga yang mempunyai kaitan hutang piutang dengan ahli mayit silakan menghubungi kami. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi yang perlu kita pahami bahwasanya hutang itu bukan warisan. Hutang itu bukan untuk diwarisi, tapi hutang itu untuk dilunasi. Jadi kita lihat dulu nih, kalau si mayit memang masih punya hutang, lihat mayit ini punya harta nggak? Ya. Lalu punya harta, maka lunasi dengan harta si mayit sebelum hartanya dibagi waris-waris. Iya. Hutang dulu selesai. Hutang dulu selesai. Masya Allah, makanya kita mudah-mudahan bisa menjaga diri kita dari hutang. Terus ada lagi, kalau misalnya punya hutang, terus lupa gitu, hutangnya sama siapa? Maka begini, caranya adalah kita keluarkan hutang itu lalu sedekahkan atas nama si orang yang ngasih hutang kepada kita. Ya. Gitu. Jadi misalnya kita pernah hutang sama si Fulan ini kita lupa siapa orangnya, atau kita tahu orangnya tapi nggak ketemu. Kita udah cari-cari tapi nggak ketemu, maka kita bisa sedekahkan atas nama orang ini. Karena hutang itu wajib dibayar. Lalu kemudian kita doakan orang ini supaya memberikan ridho-nya kepada kita atas hutangnya. Ya. Sampai ketemu lagi sahabat Saleha, mudah-mudahan manfaat. Bagi yang mau bertanya silahkan DM saja ke IG kita @salihaneha. Sampai ketemu lagi, saya Alwi. Dan saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aditi Nur Arifanillah akan berbagi resep ke sahabat Saleha di rumah untuk membuat kreasi makanan dan minuman yang enak banget.